64 Kelurahan Kayu Manis mendapatkan informasi vaksinasi itu untuk pelaksanaan hari ini itu baru hari kemarin. Oh. Dari kemarin terus saya cari-cari ke warga door to door, itu juga banyak yang tidak mau, akhirnya kita rayu, akhirnya kita ini karena kemanfaat daripada vaksin itu banyak sekali. Nah akhirnya ini terus ada juga ini kan 18 tahun ke atas. Nah akhirnya ada kebijakan dengan setiap RW itu ada yang hanya sedikit, ada yang 10, ada yang 8, ada yang 2 bahkan. Insya Allah kalau saya RW 04 ada 40 yang mau datang aja ke sini. Terus kartu kendalinya juga dibawa masing-masing setiap RW bawa 50 ya untuk dibagikan ke masyarakat. Nah akhirnya saya sebagai RW 04 mendapatkan 40 orang datang kemari untuk pelaksanaan. Ya akhirnya karena memangnya sedikit mendapat yang daftar, akhirnya ada kebijakan dari kesehatan untuk pelaksanaan usia 12 tahun ke atas boleh. 12 tahun ke atas dengan persyaratan NIK dari kartu KK itu, kartu keluarga dipotong NIK-nya aja, jadi bukan KTP. Jadi seperti itu. Ya alhamdulillah dari tadi saya jam 8 mantau di sini, nah warga saya udah pada datang pelaksanaan ini. Akhirnya ya dengan kesimpulannya ya sukses. Kan memang di wilayah saya RW 04 itu ada RT, satu RT dengan 5 rumah itu udah merah zonanya. Kebetulan ada 6. Untungnya dengan Babin Kamtibmas ini, dia ini benar-benar mendukung. Yang akhirnya harus dilaksanakan dari atas, dari ini Polres ya, untuk 100 orang datang di khusus satu RT yang karena zona merah. Alhamdulillah 100 orang banyak, masih banyak, ada 126 kemarin pelaksanaannya berhasil, itu satu RT semuanya. Itu alhamdulillah pelaksanaan untuk vaksinasi ini berjalan lancar kemarin, tinggal nanti menantikan kedua kali tanggal 7 bulan Agustus. Oke. Itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Gini, kalau untuk Kelurahan Kayu Manis, saya sebagai Babinsa Kelurahan Kayu Manis, alhamdulillah untuk keluarganya sebagian besar sudah mengerti pentingnya vaksin. Mungkin untuk ke depan kita sebagai Babinsa kita selalu menghimbau warga untuk yang belum divaksin untuk juga divaksin. Ada banyak tempat-tempat vaksin, salah satunya di Banjar Mustika. Dan kebetulan yang dari kepolisian juga sudah mengadakan program vaksin ini. Alhamdulillah waktu itu sudah hampir satu RT semua kita vaksin. Untuk yang kedepannya mungkin kita akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dengan Kelurahan Kayu Manis dan para unsur RW untuk lebih giat menghimbau warganya supaya herd community bisa tercapai apa yang seperti yang apa disampaikan oleh Bapak Ibu kita terutama. Oke. Terima kasih.